Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh saya masih akan memberikan update terbaru ya tentang map Airship yang bakalan dirilis di Among Us, yang sampai sekarang itu masih belum tahu ya keberadaan mapnya itu bagaimana, karena belum ada kepastian dari pihak Innerslot kapan resminya bakalan dirilis map Among Us, map Airship ini. Saya tahu pasti di sini banyak player Among Us yang betul-betul player Among Us ya, bukan player musiman, yang udah nggak sabar nungguin map Airship dirilis, yang katanya itu dirilisnya bulan 1 tapi sampai sekarang masih belum dirilis juga ya. Nah di sini saya akan memberikan update terbaru tentang map Airship yang bisa kalian mainkan langsung sekarang ya. Eits, jangan kalian skip dulu videonya ya, ini bukan sama seperti video yang kemarin, karena ini modnya atau map Airship modnya itu sudah diperbarui ya, ini sudah lebih bagus sedikit, atau bisa dibilang ini udah lebih banyak yang dimodifnya. Jadi ini bisa dibilang update mod map Airship ya. Gimana, kalian tertarik? Kalau tertarik akan saya tunjukkan sekarang ya. Tapi sebelum itu kalian boleh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke deh, kalau sudah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana sih update terbaru di mod map Airship tersebut. Oke guys, sekarang saya udah dalam gamenya. Oke, di sini saya akan tunjukkan apa sih yang baru dari mod map Airship terbaru ini dari mod sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini ya. Lokasi lobbynya ini udah berbeda. Ini udah di mod, udah dimodif seperti map Airship. Udah kalian bisa lihat ini. Untuk wallpapernya atau latar belakangnya itu udah seperti map Airship betulan ya, biru-biru coklat seperti ini. Dan untuk tongnya juga di situ biasanya kan kotak hijau. Nah, kalau ini harta karun ya. Dan untuk skinnya sayangnya di sini nggak ada yang berubah. Masih seperti skin awal ya, masih skin global. Tapi nanti deh di next video saya akan update skin terbaru ya, yang bisa kalian gunakan langsung sekarang. Yang belum dirilis nanti di map Airship itu bakalan dirilis skin-skin terbaru, tapi kalian udah bisa gunakan sekarang ya. Dan di next video nanti akan saya share update skinnya. Tapi sekarang kalian bisa nikmati dulu mod yang ini ya, karena mereka untuk kreator Among Us mod ini setiap hari bakalan diupdate ya, apa-apa aja yang mau diperbarui sama mereka, biar kalian juga bisa merasakan langsung map Airship sebelum dirilisnya ya. Karena kita kan nggak tahu kapan resmi dirilis oleh Innerslot map Airship ini. Dan satu lagi, buat yang nanya main online bisa nggak bang main publik? Nah di sini bisa ya, kalian bisa coba aja langsung. Oke, di sini akan saya tunjukkan ke kalian ya, biar kalian percaya kalau main di publik pun bisa mod ini, nggak akan dihilangkan di publik. Kita coba ya, ini di map The Scale. Kalau di map lain sih nggak ada untuk mod Airship ini. Nah bisa kalian lihat, ini di publik pun work ya untuk modnya. Dan buat yang nanyain cara download dan cara masang mod ini, sangat gampang ya. Untuk downloadnya kalian hanya perlu tekan link yang sudah saya taruh di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Kalian tinggal tekan aja, dan nanti akan dibawa ke halaman Mediafire. Nah disitu sama seperti video-video sebelumnya, itu hanya kalian tekan di tombol biru di tengah itu ya. Nanti kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa nonton di video-video sebelum ini, karena di situ saya lengkap memberikan informasi bagaimana kalian cara memasang dan mendownload link yang sudah saya taruh di deskripsi. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.